Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan memasang bodi dari motor Bison saya. Ini motor Bison karbu yang dulu pernah saya copot untuk bodi-bodinya. Kemudian di sini saya punya cerita teman-teman tentang motor teman saya yang berfairing, motornya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Motornya ini dijual hanya 2,5 juta. Dan bagaimana kejelasannya? Untuk itu simak terus. Jadi di sini sambil kita memasang dari bodi motor saya ya teman-teman. Jadi motor dari teman saya ini dijual murah. Nanti kita akan lihat videonya. Jadi seperti ini teman-teman untuk videonya. Di sini teman saya yang bernama Mas Ayok dari channel Mas Ayok. Dia ini menjual motor ini karena bukan karena ini teman-teman, bukan karena butuh uang. Tetapi memang kondisi motornya ini untuk firing-firingnya ini sudah ada yang pecah, ada yang retak-retak, dikarenakan mungkin sudah beberapa tahun ini dipakai oleh Mas Ayo untuk perjalanan jauh, untuk perjalanan beberapa tahun ini. Dan di sini Mas Ayo menjelaskan bahwa motornya ini knalpot baru, kemudian shock belakang juga baru. Untuk firingnya ya kondisi seperti itu teman-teman, bisa dilihat untuk jok bagian belakang juga kayaknya hilang untuk dudukannya. Dan ini dibayar dengan harga 2,5 juta. Nah, seperti itu teman-teman, karena motor Mas Ayo itu STNK-nya ada, tetapi mungkin nggak tahulah, tetapi motornya katanya mati ya teman-teman. Dan inilah momen-momen saat Mas Ayo melepas motornya. Ya sedikit mungkin agak sedih ya teman-teman, karena dijual murah, karena motor kesayangan mungkin. Tetapi karena hal tertentu Mas Ayo juga ingin ganti motornya, karena sudah tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh. Jadi Mas Ayo ini adalah YouTuber dari pertama ngevlog itu sudah memakai motor Bisonnya itu. Jadi sekarang akan ganti motor, nggak tahu nanti ganti motor apa. Kita tunggu saja, teman-teman bisa cek di channelnya Mas Ayo. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan inilah saya sudah memasang dari motor saya, bodi-bodinya tetap standar, saya pertahankan seperti ini teman-teman. Oke. Untuk touring-touring, untuk perjalanan sangat enak motor Bison ini teman-teman. Makanya saya tetap mempertahankan motor Bison saya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.